Pemirsa, ribuan warga memadati peringatan 6 tahun wafatnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu kemarin. Di antara para tamu yang hadir, Wakil Presiden Yusuf Kala turut serta dalam peringatan tersebut. Wakil Presiden Yusuf Kala tiba di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Didampingi Gus Solah, adik almarhum Gus Dur, JK berbaur di antara ribuan warga yang menghadiri acara Haul ke-6 Gus Dur. JK juga berkesempatan untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Yusuf Kala mengajak seluruh bangsa Indonesia menghormati jasa-jasa Gus Dur. Gus Dur wafat pada 30 Desember 1999 karena sakit. Mantan Presiden Indonesia ke-4 tersebut dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.